pandangan tentang terminal block yang ada dalam fire alarm system lah. Contoh yang fire alarm system ni, dia ada dua zone. Zone 1A, zone 1B lah. Okay. Di sini adalah untuk bell, loceng, sambungan loceng. Sini untuk flashing light. Nah, kalau kita nak sambung, tak sambung tak kisah. Yang ni untuk zone gas. Yang ni untuk tripping dia. Lepas tu yang ni yang paling utama adalah di bahagian supply. Yang ni supply. Supply masuk live neutral earth. Jangan salah terbalik pula. Dia ENL bukan LNE eh. Ha, dia begini. Lepas tu yang ni adalah kawasan sambungan pada bateri. Backup kita di sini eh. Kalau berlaku kebakaran trip, loceng kita masih lagi boleh berbunyi lah dengan ada bateri. Bateri ni yang kita pakai adalah 24 DC lah. Bateri ni 12 volt, kita selari kan. Jadi lah dia 24 volt. Okay. Okay, untuk zone ni juga kita kena tengok di bahagian depan dia. Kalau kita lihat di bahagian depan dia ada beberapa LED indicator yang menerangkan tentang set ni lah. Okey, macam ni kita nampak ada zone 1A, zone 1B, maksudnya dua zone lah. Okey, dan di sini kita nampak ada lampu merah, ada lampu fog on kuning, lampu hijau, lampu kuning untuk isolate. Jadi boleh lihat di sini ada ISO ni, ISO ni maksud dia isolate. NOR tu maksud dia normal. Okey, saya ulang balik. ISO ni adalah untuk stand for isolate, NOR normal. Dah. Untuk setiap zone ni dia ada card dia sendiri. Okey, card ni di belakang ni. Jadi kalau selalu kita nak buat servicing adalah kita cabut card ni kerana card ni dia longgar sebenarnya. Kita bersihkan di sini lah card ni. Kita ambil madam tu, busuk bersihkan rambut dalam ni. Bila yang lama dia jadi begitu lah. Jadi dia punya card ni dia slot begini saja. Okey, lain-lain tidak ada apa. Cuma di sini selalu kita kena servis bahagian card saja. Okey. Buat sambungan pada brake glass. Brake glass ni dia punya sambungan, dia tidak ada polariti positif ataupun negatif. Jadi kita boleh decide lah mana mana. Sebab dalam keadaan biasa dia adalah normally open eh. Normally open lah. Bila kita pecahkan kaca ni barulah dia akan contact eh. Dia normally close. Jadi bila kita nak sambung ni sambung kabel ni biasa kita pakai 1.5 lah. Kabel 1.5. Jadi nampak dia ada terminal block ni. Jadi kamu sambung saja di mana-mana supaya dia ada contact saja dengan terminal block. Ada dua ni. Jadi kamu boleh sambung di mana-mana saja. Jadi kita sambung sama ni, kita sambung untuk positif dulu. Jadi dua lubang ni kamu boleh sambung di mana-mana. Yang ni kita ingatkan dia berkendali dalam keadaan di DC lah. Jadi saiz kabel 1.5 pun memadai. Tak perlu kabel yang besar lah, sebab dia hanya nak beri input kepada kita punya sistem je lah. Okay, sekarang ni kita dah sambung pada sensor. Okay, di sini kita tak letak perintang lah. Perintang kita letak di dalam kita punya terminal block. Okay, dalam terminal block ni kita ada, boleh lihat di sini kita ada perintang untuk zone 1. Perintang ini dipanggil incline register lah. Perintang ni kita sambung secara begini, positif dan negatif. Okay. Yang ni adalah key detector lah. Ni key detector lah. Okay, di key detector ni kita ada nombor lah. Nombor 5, nombor 3, nombor 2 dan nombor 6. Okay, jadi kita nak sambung dia. Kalau kita lihat di sini adalah zone negatif. Kita nak sambung di sini zone positif dia lah. Dia tak boleh bersebelahan, dia kena bersilang. Jadi kita sambung dia di sini. Okay, jadi sekarang saya sambung positif tu kita represent merah lah. Jadi yang ni dia bersambung, kedua-dua ni boleh. Lepas tu negatif kita guna hitam lah. Okay, selesai. Sambung begini lah. Jadi rekod ke tak? Okay, yang ni dia akan berada di belakang lah. Maksudnya kabel ni berada di belakang lah. Kalau kita sambung kat dinding, dia berada di belakang.
dia begini ya. Okay. Dia berada di belakang. Sebab kita akan masukkan kita punya filter ini. Dah masuk lah. Dengan tapak dengan dia sekali. Jadi kita kena tengok bila kita dah masuk, okey betul. Kalau satu positif, satu negatif. Okey. Selesai untuk smoke. Untuk heat ni. Smoke pun sama juga. Smoke pun benda yang sama juga. Smoke pun ada nombor. Kalau lihat untuk smoke ni, dia ada nombor 5, ada nombor 6, ada nombor 2, nombor 3. Okay. Cuma yang ni dia tulis lah. Smoke detector lah. Yang tadi tu heat kan. Yang ni heat, yang ni smoke. Nombor ni saya rasa sama je. Betul. 5, 3, 2, 6. 5, 3, 2, 6. Sama je. Tak ada masalah. Ada benda yang membelitkan lah. Cuma yang ni, kalau perasan dia ada macam jaring-jaring untuk dia sudut asap lah. Yang ni tidak ada jaring untuk heat. Dia ada, dia punya sensor di tengah tu. Kalau cair terbakar, saya dia kesan. Okay, sekali kita joinkan untuk smoke dengan heat. Satu zone lah kan? Kita joinkan. Kita senarikan dia. Jadi, sekarang saya nak sambungkan yang merah ni di bahagian positif tu. Okay, di sini kalau lihat dia dah ada dia punya perintang dia. End of line resistor dia. Jadi, kita sambung. Yang ni tidak ada satu benda yang complicated lah, simple dia ni sambung dia. Tak ada, macam ni je lah. Dia tak macam alarm sistem domestik lah. Sampai masa ni. Okay, jadi kedua-dua input ni kita dah sambung lah. Maksudnya smoke dengan heat kita dah sambung lah. Kedua-dua input ni telah kita sambung. Nanti kita uji lah. Okay, satu lagi input adalah kita asingkan, iaitu break glass lah. Break glass, kita sambung di bahagian zone 1A. Break glass, kita sambung di 1A. Okay, input kita ada 3. Break glass, heat dengan smoke. Setelah kita sambung lah. Sekarang ni kita nak sambung pada kita punya output pula. Output ni adalah loceng lah. Untuk kali ni kita guna loceng lah. Loceng ini dia berkendali dalam keadaan 24 volt BDC lah. Jadi kan kita nak sambung kita punya output, iaitu bell. Okay, bila sambung pada bell, dia dah ada terminal block dia. Dia sambung je lah, positif dan negatif. Ingat, untuk resistor ataupun end of line resistor hanya pada input sahaja, iaitu sensor sajalah. Bahagian load tidak ada kaitan dengan resistor lah. Sebab resistor ni tujuan dia untuk mengelakkan jika berlaku short dan sebagainya, dia tahulah ada perubahan resistor tu, dia akan trigger pada dia punya panel. Okay, selesai untuk kita punya input dan juga output. Siap pasang input dan output. Apa yang kita kena buat, kita masukkan supply, lepas tu kita on lah. Dalam case ini kita sambung ke supply lah. Okay, kita on, AC on. Okay, kita akan nampak supply dah masuk. Ada 24 volt DC. Okay, sekarang ni kita tengok sistem semua dah isolate lah. Kita isolate kan. Apa kita kena buat, kita kena test lamp. Nak tengok lampu ni semua kita okay. Jadi kita test lah. Jadi semua LED kita menyala lah, dalam keadaan baik. Okey, kita test buzzer. Ni lampu menyala, maksudnya kita isolatekan buzzer. Kalau kita on kan, ini lah. Okay. Sekarang ni, lampu bateri menyala. Sebab apa? Sebab kita tak sambungkan lagi dengan bateri lah. Ini bateri ni, tak sambung lagi. Jadi bateri kosong. Bila kita sambung bateri nanti, lampu ni akan padam. Okey, yang ini kita akan tunjukkan bila kita sambung pada bateri. Okey. AC ok, supply masuk ok, DC pun ok. Ok, jadi maksudnya supply masuk daripada AC telah di-convert melalui rectifier, jadi kembali DC. Okay. Okay. Ini saya nak terangkan, bila kita sambungkan supply AC 240
dan juga kita sambung juga dengan bateri 2-fold. Maksudnya 24 volt VDC dan 240 volt VAC kita sambung sekali. Tengok apa yang berlaku eh. Okay, sekarang ni kita punya bateri. Lepas tu kita onkan kita punya supply. Okey, bila kita onkan supply, kita akan lihat AC fail akan padam, charger fail pun akan padam. Dan tadi yang lampu bateri fail menyala sekarang dah padam sebab kita dah sambung pada bateri ya. Eh, sambung pada bateri. Kalau kita cabut bateri kita, okay, contoh saya cabut bateri. Saya cabut pada bateri. Okey, nampak tak? Lampu indicator ni dah menyala. Bila saya pasang balik, bila saya pasang balik, lampu ni padam. Eh, indicator ni padam. Kalau saya offkan supply, bila saya offkan supply, tengok saya offkan supply. Bila saya offkan supply, okay, saya cuba. Okey, kita akan nampak AC akan menyala fail, charger pun akan fail. Bateri akan terus tak menyala sebab kita memang gunakan bateri sekarang ni. Okey, sistem akan tetap jalan walaupun tidak ada supply. Dia tetap menggunakan bateri yang sedia ada lah. Bateri pun sama 24 volt. Okey, sekarang ni kita nak test unplugkan supply, kita sambung pada bateri. Kita dah sambung bateri 24 volt ni. Okey, jadi kita onkan. Bila kita onkan, kita lihat dia akan lampu indicator bagi AC fail akan menyala. Charger pun fail. Tapi DC masih ada. Dan cuma AC tak ada lah. Eh, bila kita onkan bateri. Okey, adakah bateri ni boleh bekerja atau tak boleh bekerja? Okey, cuba kita try untuk test untuk zone 1A ni. Okey, kita punya break glass ni. Kita punya break glass. Saya onkan. Walaupun menggunakan bateri, loceng masih lagi boleh berbunyi, access masih boleh lagi function eh? Tak ada masalah. Dan inilah tujuan bateri. Bila trip, bila berlaku kebakaran trip, supply masih lagi. Okey, sekarang ni kita nak test kita punya zone 1A eh? Zone 1A ni kita pakai break glass eh? Pakai break glass. Kita nak test demo untuk zone 1A yang sensor input kita adalah break glass lah. Okey. Jadi break glass kita dalam keadaan normally open eh. Dalam keadaan normally open. Maksudnya kacanya tak ada dipecahkan lagi, dia dalam normally open lah. Jadi apa yang kita kena buat, daripada isolate kita pergi pada normal. Sistem dalam keadaan ready lah. Eh, ready. Jadi bila kita pecahkan kaca tu, dia bersentuh. Sekarang kita nak test untuk zone 1B bagi smoke. Ni nampak dia dah mula keluarkan apa LED dah mula blinking. Okey, lagi kerap dia blinking maksudnya dia sedang mengesan asap lah. Okey, dia akan lagi laju dia punya beep tu maksudnya asap makin banyak lah. Dia akan keluar. Kita nak try untuk detector bagi zone ini, kita lalukan charger manas ni. Jangan sampai cahaya lah. Jadi nampak LED dah blinking tu. Maksudnya dia